Hanya ada dua hewan di planet ini di mana sang pencipta mengidentifikasikan dirinya. Yang pertama adalah elang. Dan yang kedua adalah singa. Dan ketika saya mengidentifikasi kedua hewan itu sebagai favoritnya untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, saya menyadari lebih baik saya mempelajari kedua hewan ini karena jika dia adalah pemimpin alam semesta dan saya ingin menjadi pemimpin di bumi, lebih baik saya mencari tahu sifat hewan ini dan bagaimana sikap dan mentalitas hewan ini, dan saya menemukan bahwa keduanya adalah raja dari domain mereka. Elang adalah raja kerajaan burung. Dan singa adalah raja kerajaan hewan. Tapi mari kita bicara sedikit tentang singa. Singa memiliki apa yang saya sebut semangat kepemimpinan. Dan kata semangat di sini mengacu pada sikap, sikap mental setiap individu. Seorang pemimpin memiliki sikap yang membuatnya berbeda dengan yang namanya pengikut. Saat ini singa adalah raja hutan, tetapi singa bagi saya adalah sumber dorongan yang hebat juga bagi kita semua. Saya ingin Anda menuliskan ini. Ingatlah ini selama Anda hidup. Nomor 1. Singa bukanlah hewan tertinggi di hutan. Nomor 2. Singa bukanlah hewan terbesar di hutan. Ketiga, singa bukanlah hewan terberat di hutan. Dan keempat, singa juga bukan hewan terpintar maupun tercerdas di hutan. Namun ketika dia muncul, semua hewan melarikan diri. Inilah salah satu kutipan favorit saya yang saya yakin itu benar-benar merupakan titik puncaknya. Pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa akan selalu mengalahkan pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Dan jawaban dari dilema itu adalah karena kepemimpinan dapat mengubah pasukan pengecut menjadi pejuang yang kejam. Jenis kepemimpinan yang tepat dapat mengubah orang yang penakut dan pemalu menjadi orang yang berani. Sekuat itulah dampak kepemimpinan. Kepemimpinan dapat masuk ke kamp orang-orang yang depresi dan dalam 20 menit mereka bisa berubah menjadi tentara yang kuat dan luar biasa. Karena kepemimpinan menentukan semuanya. Singa menjadi raja hutan karena satu kata, sikap. Singa memiliki sikap dan mentalitas berbeda yang membuat setiap hewan takut kepadanya. Kita tidak ingin dipimpin oleh rasa takut, tapi memang dibutuhkan rasa hormat untuk menjadi sesosok pemimpin. Ketika saya menggunakan kata takut di hutan, kita berbicara tentang rasa hormat. Gajah menghormati singa. Hiena menghormati singa. Jerapah menghormati singa. Apa yang membuat hewan besar ini menghormati kucing kecil seperti itu? Sikap dan mentalnya berbeda. Inilah yang membuat singa berbeda. Ketika singa melihat gajah, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah dua kata, makan siang. Pikiran selanjutnya, aku bisa memakan hewan besar itu. Dan dia bertindak seperti yang dia pikirkan. Dan sekarang inilah misteri luar biasa lainnya. Gajah yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih berat, dan lebih cerdas daripada singa, ketika gajah melihat singa, yang pertama kali muncul di benaknya adalah, waktuku sudah tiba. Sikap adalah produk dari keyakinan. Anda tidak dapat memiliki sikap di luar keyakinan Anda. Jadi sikap Anda berasal dari sistem kepercayaan Anda. Singa menjadi raja karena apa yang dia yakini tentang dirinya sendiri. Dalam hidup, attitude atau sikap mental mempengaruhi 85% kesuksesan dan 15% sisanya terletak di teknik atau keterampilan. Kita sangat sering mendengar ceramah, motivasi maupun nasihat tentang mentalitas atau sikap dari singa, elang, dan masih banyak lagi lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mempunyai mentalitas dan sikap seperti yang Anda inginkan? Jika jawaban Anda adalah belum, jangan menyerah. Tetap pelajari dan lakukan hal-hal yang bisa mengubah mentalitas Anda menjadi sekuat baja.
Berlatihlah setiap hari untuk mempunyai sikap seperti singa yang akan mendukung Anda dalam meraih impian dan kesuksesan Anda.